welcome back in About English episode 6. Well, di episode ke-6 kali ini aku akan meng-share tentang cara mudah belajar listening. Nah, gimana sih cara-cara untuk belajar listening biar mudah? Well, what are you waiting for? Let's check it out! Cara yang pertama adalah tentukan tujuan belajar kalian. Ketika kalian belajar listening, untuk apa sih? Apakah untuk tes akademik atau untuk improving speaking kalian? Nah, ketika teman-teman belajar listening untuk tujuan akademik atau bisa juga yang biasanya kita lakukan ketika tes TOEFL atau IELTS, maka teman-teman harus mempelajari audio-audio yang berhubungan dengan tes-tes IELTS atau TOEFL tersebut. Caranya gimana? Teman-teman bisa langsung join ke kelas TOEFL atau IELTS, dan jangan lupa selalu review audio yang diputar ketika belajar listening di dalam IELTS atau TOEFL itu. Jadi, nggak cukup kita belajar di dalam kelas saja, tapi juga di luar kelas. That's improving our listening so much. Teman-teman bisa belajar listening dengan berbagai cara. Untuk cara simpelnya seperti mendengarkan audio atau video English speaker di dalam YouTube ya. From the easiest one to the hardest one. Jadi, dengarkan yang paling mudah dulu, kemudian cari yang tersulit. So, step by step. Cara yang kedua adalah dengan mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris. Dengan mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris, kita tidak hanya belajar, tapi juga enjoy dengan musik yang ada di dalam lagu bahasa Inggris tersebut. So, with the enjoyable way, kita bisa belajar dengan santai dan mendapatkan hal-hal baru di dalam lagu tersebut. Yang related dengan listening. Ketika kita terbiasa mendengarkan lagu yang dari native speakers, kita akan terbiasa juga mendengarkan kata-kata yang native speakers bicarakan. So, ketika kita mengikuti listening, ketika kita melakukan listening, maka hal itu nggak akan menjadi sesuatu yang sangat susah lagi untuk kita. Mendengarkan lagu bahasa Inggris cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mendengarkan kata-kata bahasa Inggris. Jadi, ketika kita ingin melakukan listening, coba dengan hal-hal yang simple dulu, seperti mendengarkan musik tadi. Setelah terbiasa mendengarkan musik, maka ketika kita melakukan listening tidak terlalu kaku. Cara selanjutnya adalah, ketika teman-teman menonton video bahasa Inggris, pastikan dengarkan video-video yang menggunakan aksen yang paling mudah. Kita tidak perlu condong ke aksen manapun dulu, tetapi kita cukup mendengarkan saja. Kita membiasakan telinga kita untuk mendengarkan orang native berbicara, soal aksen bisa mengikuti. So, just choose the easiest accent first. Pilihlah aksen yang paling mudah dulu, kemudian bisa dilanjut ke aksen yang lebih sulit. Ketika teman-teman belajar listening, jangan pernah menerjemahkan kata per kata, tetapi cukup didengarkan saja. Dan kalau kalian latihannya dengan menonton video, lihatlah atau tontonlah kejadian-kejadian yang ada di dalam video tersebut. Tidak perlu mengartikan per kata dari kalimat bahasa Inggris yang diucapkan si speakers, tetapi cukup dengarkan saja. Hal itu cukup membuat kita menjadi terbiasa dalam mendengarkan kata-kata bahasa Inggris. Cara selanjutnya, setelah teman-teman membiasakan mendengarkan kata-kata dan kalimat-kalimat bahasa Inggris yang diucapkan native speakers, teman-teman bisa mengimprove listening, kemampuan listening teman-teman dengan cara mendengarkan podcast bahasa Inggris or storytelling in English dan juga audio-audio bahasa Inggris seperti percakapan yang bisa dengan mudah diakses di dalam internet atau YouTube. Nah, dengan cara itu, kita nggak perlu repot-repot lagi mencari native speaker karena kondisi sekarang yang tidak memungkinkan untuk mencari native speakers, jadi bisa dilakukan searching di internet atau YouTube untuk mendengarkan native speakers. Nah, ada cara lain yang bisa teman-teman lakukan dengan mengakses aplikasi gratis untuk improve listening teman-teman. Apa aja sih aplikasinya? Aplikasinya seperti Hello English, Learn English Daily, dan juga English Conversation Practice. Nah, aplikasi-aplikasi tadi bisa diakses teman-teman untuk meningkatkan
listening teman-teman semua. Nah, cara selanjutnya adalah dengan menonton film, film bahasa Inggris pastinya, berita bahasa Inggris, dan juga bisa video talk show, materi dari native speakers, dan lain sebagainya. Nah, untuk menonton video bahasa Inggris nggak semudah itu ya. Jadi, bagi pemula, untuk listening itu ada step-nya. Ketika kita menonton video bahasa Inggris dan kita belum paham sama sekali apa yang dibicarakan oleh native, step yang pertama adalah dengan memberikan subtitle bahasa Indonesia. Dengan itu, kita mengetahui apa yang dibicarakan oleh si native speakers dan juga maksud dari si native speakers tersebut. Kemudian, step selanjutnya adalah memberikan subtitle English, yang itu bisa mengimprove kemampuan vocabulary kita dan juga membiasakan kita dalam mengucapkan kata-kata itu dan mendengarkan kata-kata itu di dalam bahasa Inggris. Well, ketika teman-teman sudah menguasai tanpa harus menggunakan Indonesian or even English subtitle, teman-teman tidak perlu lagi menggunakan subtitle. So, it's kinda high level ya, ketika sudah pro atau master dalam listening. Nah, untuk mengimprove listening kita, kita bisa menonton video-video kesukaan kita yang pastinya English speaker ya, atau native speaker yang kita dengarkan. Nah, ada nih channel yang recommended buat teman-teman tonton supaya meningkatkan listening teman-teman, yaitu TV series American. Di situ kita bisa tonton seperti Friends, When I Met Your Mother, and masih banyak lagi. Dari situ kita bisa belajar memahami atau membiasakan mendengarkan kata-kata yang English native speakers bicarakan. Waktu ideal untuk belajar listening itu nggak ditentukan siang, malam, atau paginya, tetapi mengkondisikan keadaannya. Di situ harus benar-benar tenang dan kita supaya kita bisa fokus mendengarkan audio atau sesuatu yang kita buat untuk belajar listening. Nah, ada beberapa poin penting yang teman-teman harus ingat di dalam belajar listening, yaitu mendengarkan, membaca, dan meniru. Maksudnya apa sih? Ketika teman-teman belajar listening, teman-teman tidak mendengarkan aja dari audio itu, tetapi juga ada effort tersendiri dari teman-teman dengan cara menulis, ya, menulis apa yang teman-teman dengarkan dari step awal kan mendengar. Kemudian mencoba membaca apa yang teman-teman tulis dari apa yang teman-teman dengarkan tadi. Kemudian menirukan ketika teman-teman membaca sekaligus menirukan bagaimana cara si native speakers berbicara. Keuntungannya, kita tidak hanya memahami, tetapi juga kita bisa meniru atau berbicara layaknya si native speaker itu. Dengan membaca, kita juga tahu secara pasti bagaimana penulisan kalimat yang diucapkan si native speaker dan juga ekspresi yang harusnya kita sampaikan. Nah, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk improving listening skill kita. Dan ada beberapa poin yang harus teman-teman ingat, yaitu mendengarkan, membaca, dan menirukan. So, ketika belajar listening, kita tidak hanya mendengarkan saja, tetapi juga ada feedback di situ, atau usaha dari kita sendiri, yaitu dengan mendengarkan, kemudian menulis, ya, menulis dahulu apa yang udah kita dengerin di audio setidaknya. So, after that, kita baca, kita coba baca dengan cara meniru apa yang si native speaker bicarakan tadi. So, kalau teman-teman punya cara sendiri buat belajar, silahkan komen di bawah ya. Thank you for watching. See you in the next video. See ya, Tata! Kampung Inggris WR.